Laksamana Laut Wanita Pertama di dunia. Wow. Laksamana Laut Wanita Pertama kat dunia, okey, Masya Allah. Kemala Hayati. Namanya memang tidak terkenal. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih us ucapkan, okay? Kepada yang baru, yang belum lagi bantu subscribe, ayo dong bantu dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya us nak doakan kepada sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar diberikan kebahagiaan yang luar biasa, diberkati kehidupan kalian dunia dan akhirat, juga dilimpahkan dengan rezeki dan kebahagiaan yang kalian impikan, insyaAllah. Amin. Okey, hari ni saya nak react lagi satu video daripada channel Top Info. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Dengan judulnya kali ini, hashtag dia Pahlawan Indonesia. Kita nak tengok Laksamana ke Umala Hayati. Ha, pejuang wanita dari Tanah Aceh. Wah, Masya Allah. So, kita nak tengok sebenarnya bagaimana fakta dan datanya. Yuk, ikut us react. Jom. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Jangan lupa untuk bantu subscribe Top Info, okey? Di masa lalu, di wilayah Eropa, kaum wanita tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pelayaran. Mitosnya sih, membawa serta wanita akan menimbulkan kesialan. Jadi untuk beberapa lama, dunia kelautan hanya didominasi oleh pria-pria pelaut saja. Namun ternyata, di negeri kita Indonesia, terdapat sosok wanita pemberani yang tak gentar menghadapi ganasnya lautan loh. Ia bernama Kemala Hayati, seorang pejuang wanita hebat yang berasal dari Tanah Rencong, Aceh. Lebih jauh soal Kemala Hayati, berikut adalah ulasan lengkapnya. Simak sampai selesai ya. Oh, asal sebut Kemala Hayati. Laksamana Laut Wanita Pertama di dunia. Wow. Laksamana Laut Wanita Pertama kat dunia, okey, Masya Allah. Kemala Hayati. Namanya memang tidak terlalu dikenal di Indonesia. Jika dibandingkan dengan pahlawan dan pejuang wanita lain seperti Cut Nyak Dien, Kartini, atau Martha Christina Tiahahu. Tapi jangan salah, wanita satu ini tak kalah tangguh dari pejuang lainnya loh. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Alauddin Mansur Shah yang merupakan Raja Aceh menunjuk Kemala Hayati sebagai laksamana laut pertamanya. Saat itu Kemala Hayati telah menjadi janda karena suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Ia kemudian menjadi laksamana dan memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang telah syahid. Oh. Pemimpin legendaris dalam perang melawan Belanda dan Portugis. Pemimpin legenda. Meski merupakan seorang wanita, tidak ada yang memperlakukannya dengan semena-mena atau merendahkan kemampuannya. Prajurit Aceh dan jenderal perang Aceh lainnya selalu menghormati Kemala Hayati. Rasa hormat ini muncul karena memang Kemala Hayati tidak sekedar tampil saja. Dia mampu menunjukkan diri sebagai petarung serta komandan yang hebat dalam setiap pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Tak seorang pun bisa main-main berhadapan dengan wanita satu ini loh. Mengusir Belanda dan menewaskan komandan ekspedisi Belanda. Oh, usir Belanda dan menewaskan komandan dia. Tahun 1599, Cornelis de Houtman yang merupakan komandan ekspedisi Belanda datang ke Aceh. Awalnya disambut baik oleh Sultan, namun si komandan malah menghina Sultan, membuat kekacauan, dan mulai melakukan penyerangan di Aceh. Kemala Hayati kemudian dengan segera memimpin pasukan Inong Balenya dan menjawab tantangan penjajah Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi. Kemala Hayati dan pasukannya berhasil merangsek ke geladak kapal The Houtman. Dengan tangannya sendiri, Kemala Hayati membunuh The Houtman pada 11 September 1599 dan peperangan pun dimenangkan oleh pihak Aceh. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Sri Kandi. Belanda kembali membuat ulah.
Oh, datang lagi si Belanda ni. Masih belum kapok dengan kekalahan sebelumnya, Belanda kembali membuat ulah. Tahun 1600, Angkatan Laut yang dipimpin Paulus van Kaarden merampok kapal dagang Aceh. Malahayati yang murka memerintahkan penangkapan salah satu admiral Belanda, Jacob van Neck. Terjadilah berbagai macam insiden gara-gara ulah Belanda ini. Dengan kuatnya perlawanan dari Malahayati dan tekanan dari Angkatan Laut Spanyol, pihak Belanda akhirnya meminta maaf kepada Kerajaan Aceh dan mengadakan perjanjian serta gencatan senjata. Malahayati menjadi wakil Aceh dalam perjanjian dengan admiral Belanda tersebut. Pihak Belanda kemudian membayar ganti rugi dan Malahayati melepaskan warga Belanda yang dijadikan tawanan. Oh, ada tawanan. Reputasinya sampai ke Ratu Inggris. Reputasi Malahayati. Reputasinya sebagai penjaga Kerajaan Aceh sampai ke telinga Ratu Inggris. Atas dasar inilah, Ratu Inggris memutuskan untuk melakukan diplomasi agar mampu berdagang di Selat Malaka. Tentu saja bukan dengan penyerangan seperti yang berusaha dilakukan kerajaan lain sebelumnya. Ratu Elizabeth I kemudian mengirimkan surat ke Sultan Aceh dan Malahayati dikirim untuk bernegosiasi dengan perwakilan Inggris. Perjanjian tersebut kemudian berhasil membuka jalur perdagangan bagi kerajaan Inggris. Meninggal dalam peperangan. Keberaniannya terus ditunjukkan dalam peperangannya mengusir Portugis dan Belanda. Laksamana Malahayati akhirnya gugur dalam pertempuran melawan armada laut Portugis di Teluk Ruang Raya. Jenazahnya dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah kota nelayan kecil 34 km dari kota Banda Aceh. Kini nama Malahayati diabadikan sebagai nama perahu perang, universitas, dan beberapa jalan di Sumatera untuk mengenang jasa dan kehebatannya. Sepak terjangnya sebagai seorang laksamana dan diplomat memang tidak main-main, Jatopers. Bahkan reputasinya melambung hingga ke negeri seberang. Ini membuktikan bahwa wanita Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi tokoh yang hebat dan tidak kalah dengan kaum pria. Ia memang tidak perlu meneriakan soal emansipasi wanita. Namun tindakannya sendiri sudah menunjukkan kemampuan hebat dan kesetaraan seorang wanita. Oh, saya dapat saksikan tadi bagaimana laksamana Malahayati. Oh, tadi pada awalnya tadi salah sebut ku Malahayati, bukan ke Malahayati je, okey. Minta maaf, okey, atas kesilapan tadi, dan sangat-sangat teruja melihat video ini, footage-footage yang ada juga, walaupun dia hanyalah cuplikan ataupun petikan daripada tak kena mengena pun, tetapi dia sangat relate lah dengan cerita yang sangat-sangat bersangkutan dengan cerita yang diceritakan oleh admin tadi, dan begitu sangat memberikan inspirasi yang sangat-sangat besar buat seorang pejuang wanita dari Aceh ini. Okey, dikatanya pejuang-pejuang itu yang mempertahankan bumi Aceh adalah Malahayati punya apa kata bala tentera yang ataupun bala tentera Malahayati adalah terdiri daripada kaum Ibalu yang telah pun kematian suami dan dihimpunkan menjadi sebuah bala tentera yang kuat sekali dan disegani, dan dia juga terkenal sebagai negotiator ataupun seorang yang ditugaskan untuk diplomasi bersama dengan kata apa, kalau nak berurusan dengan orang Portugis, Belanda dan sebagainya. Luar biasa sekali. Dan pertama kali dengar kalau dekat laut tu, biasa kalau pejuang-pejuang ataupun yang dunia pelayaran pastinya telah didominasi oleh kaum pria. Tapi bila kita mendengar cerita Malahayati ini begitu menjadi kata apa, seorang pejuang wanita ataupun kita kata
Admiral, Komander ataupun kita kata pejuang wanita dari Aceh, daripada Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita lihat bagaimana zaman-zaman penjajahan dulu sangat penting sebenarnya, biasanya wanita tidak diberikan, dibolehkan untuk pergi keluar berperang. Tapi berlainan dengan Malahayati ini, mempunyai sikap dan sifat kata apa, pejuang sejati, di mana dia menang banyak kali dalam peperangan dan juga negosiasinya juga berjaya, sukses juga apabila Sultan juga menghantar Malahayati ini sebagai pegawai negosiasi, dan berjaya membuat negosiasi aman dengan pihak Belanda. Dan akhirnya meninggal dunia di medan perang. Masya Allah, syahid insya Allah ya. Kita doakan agar Malahayati dan juga semua pejuang-pejuang yang telah pun gugur akibat daripada peperangan syahid dan ditempatkan di kalangan para syuhada yang dijamin dan dijanjikan syurga insya Allah. Amin. Dan untuk video ni, saya suka sekali kerana saya dapat info baru, saya dapat rasa speechless sebenarnya, ataupun rasa hilang perkataan bila kita melihat pejuang wanita dari Aceh ini, luar biasa sekali. Dan kita nampak tadi petikan-petikan daripada filem, rasa kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia, sebab saya nampak pelakon-pelakon Malaysia juga tadi yang jadi Kamalayatinya tadi, Marina Imran, kalau dekat peran di Malaysia, pelakon di Malaysia, okey, peran yang dibawakan oleh Malahayati. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya nak tengoklah filem apa tadi kan. Kita cari sama-sama. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction saya untuk kali ini. Kepada yang teman yang sampai habis, jutaan terima kasih. Yang baru, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, comment dan share juga. Dan kerana video ini terlalu high, dia punya energinya sampai macam hilang perkataan, sebab kita tahu bagaimana semangat wanita itu luar biasa sekali. Okey, sampai kita jumpa lagi insyaAllah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.